masa saya DM Kak Cik Ta, saya kata, oh mesti sedap ni kan. Dia kata, oh memang sedap cik, sedap tak sangga, dia kata. Orang Kedah kata sedap tak sangga tu sedap melampau lah. Saya pun apa lagi tak nak, esok saya nak juga mana hari. Saya dapat kiriman istimewa daripada Make Hay Sunshine. Buah-buahan segar dan segar dan apa ya, yang sangat sedap. Ya, kalau anda tengok kat sini, dia punya dihias punyalah cantik untuk saya. Terima kasih banyak. Cherry dia manis, strawberry dia sedap. Ini Korean peach ya, kalau tak salah saya. So bagi siapa-siapa yang nak fresh fruit, hantar hari-hari, dia boleh buatkan. Okay, Make Hay Sunshine. Thank you. Hai, assalamualaikum. Baiklah sementara. Saya nak beritahu sebenarnya apa munculan saya untuk album Manifesta City 2020. Mwah. Cakap thank you. Jangan lupa menonton ya. Okay, sorry, saya ada tambahan info. Lari-lari bulu mata. Okay, selepas saya muncul pada pukul 8 pagi hingga 9.30 di wanita. Ah, salah. Okay, saya sambung sikit lagi info. Pertama, anda kena tengok saya Malaysia hari ini pukul 8 hingga 9.30. Selepas itu, pada pukul 12, saya akan muncul di Facebook Watsons. Saya akan bagi offer menarik untuk produk saya di Watsons. Dan Afia apa ni? Dan juga saya nak tunjuk macam mana cara make up new normal. Dia bawa apa ni? Cara make up new normal tu macam mana? Anda kena menonton lah saya live di Facebook Watsons. Jangan lupa pasang loceng ya. Dua, ingat dua ya. Pertama Malaysia hari ini dan pada pukul 12 di Facebook Watsons. Kita jumpa esok. Afia jangan. Hari ni sebenarnya saya dapat kiriman ni dah awal petang tadi ya. Saya dapat kiriman daripada ini dia Kuih & Co. 5 Star Taste by JCW. Saya order kuih lope, kuih habuk-habuk dan juga kuih serimuka. Saya tak sempat makan tadi, jadi sekarang saya nak rasa. Sebab saya ni sebenarnya apa, telio tengok Cik Ta, Cik Ta punya IG story. Saya pantang tengok makanan, tengok. Tapi memang cantik ni ha. Elok ha. Cantik. Okay. Kuih lopes sat lagi. Kuih serimuka. Saya kita cuba rasa. Walaupun petang tadi. Tapi sampai sekarang masih lembut lagi tengok. Lembut lagi, tak kering. Tak keras. Woi. Sekejap berhenti set. Nanti cikit. Masa saya DM Kak Cik Ta, saya kata, oh mesti sedap ni kan. Dia kata, oh memang sedap cik, sedap tak sangga, dia kata. Orang Kedah kata sedap tak sangga tu sedap melampau lah. Saya pun apa lagi tak nak, esok saya nak juga mana hari ni lah. Tapi sebab saya pergi office, baru saya dapat makan ni. Betul lah Cik Ta, oi, sedap tak sangga. Isi elok, lembut ni, pun tak keras lah pun. Saya lagi rasa yang lain lah. Terima kasih. Terima kasih Kuih & Co. Sedap. Pandai adik Cik Ta masak kuih. Elok. Sedap je. Okay, ni pula saya makan kuih serimuka. Yang terkejut lah sebab saya memang makan serimuka. Saya memang suka makan atas dia, kepala. Dia punya ekor ni. Dia punya pulut ni. Saya kan saya cakap saya atas sikit dengan pulut ni. Nanti satu badan berangin. So, saya makan kepala dia. Memang sedap lah. Ini memang air tangan orang pandai buat kuih ha. Sedap sungguh. Saya rasa sikit lah. Tak apalah, angin sikit tak apa. Pulut pun sedap. Lembut. Tu masalah dia kalau makan dah start tak boleh berhenti pula. Sedap. Tahniah-tahniah. Sedap macam ni lah orang meniaga. Masak sedap-sedap. Makan. Boleh tambah lagi. Allahuakbar, sedap. Sedap. Yang ini saya makan esok.
Boleh simpan lagi dalam peti ais. Sebab apa? Sebab saya tak boleh makan malam ni. Nanti habis angin. Okay, apapun, saya puas hati. So, anda kena dapatkan kuih Enco by JCW. Memang recommended. Sedap. Tahniah-tahniah. Semua ada makan dah sebelah. Sedap, sedap. Thank you. Sambil-sambil saya makan tadi, ada yang hantar paket Doraemon dekat saya. Okay, ni ada surat cinta dia. Istimewa buat Datuk Seri Istimazah. Paket Doraemon. Mari kita baca. Okay. Kiriman istimewa buat Tok T sekeluarga daripada kami paket Doraemon. Okay, semoga dessert ini semanis senyuman Afia. Allah syasyib. Okay, terima kasih Pengiran Aziz, tim Pocket Doraemon. Okay, terima kasih. Ha. Nak tengok macam mana Pocket Doraemon? Ha, tu dia. Subhanallah. Yummy. Okay. Ini dia ada perisa caramello. Ini vanilla. Dia perisa apa lagi? Masya Allah. Thank you so much. Okay, ni apa? Okay, ni macam-macam perisa dia. Wow, anda kena dapatkan. Siapa nak? Okay, saya nak rasa lah. Amboi, makan malam. Mana diet? Saya nak rasa perasa caramel. So, mari kita ambil satu poket Doraemon. Tam, tam, tam. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Hai, sayang ibu. Sedap. Sudah sayang? Rasa. Okay, tak makan. Dia tak pandai makan mana-mana. Okay, memang sedap. Thank you. Doraemon. Ah, Doraemon sayang. Pocket Doraemon. Yummy. Okeylah. Hai. Okay, macam nak cakap Saya memang suka makan. Setan Ustaz cakap, yelah, dapat makan sedap ni nikmat syurga juga. Alhamdulillah, tapi yang berpada-padalah. So, okay lah, tadi saya rasa sikit sini, situ sikit, situ sikit. Bila pedas, bila dah manis-manis, nak rasa pedas. Dapatlah pula ni, kerepek ubi pedas. Nampak kerepek ubi pedas ni dah. Dia pun dah makan dah. Saya kat rumah ni, siapa nak makan-makan je lah. So, dah tinggal sikit. Rupanya memang sedap. Saya baru dah dapat rasa. Dia dah bagi dah saya semalam ke kemarin. Daripada Dapok Mami Mas. Dapok Mami Mas. Nanti saya tag. So, terima kasih. Memang sedap lah kerepek dia. Saya kalau makan pedas, manis-manis, tiba-tiba nak pedas. Sama lah kalau makan pedas, tiba-tiba nak manis. Normal kan? Okay. Memang sedap. Assalamualaikum. Jangan lupa pagi ini Malaysia hari ini saya akan live untuk promosi album Manifesta City 2020. Jangan lupa saksikan sebentar saja lagi. Okay. Apa yang Kak Siti teringin nak berduet? Kebanyakan artis-artis yang dah banyak dah KT duet tau. Malaysia dan juga Indonesia. Tapi ada beberapa yang belum lagi sempat untuk berduet. Berduet pun dah. Saya rasa dalam album. Siapa? Allahu Akbar. Alisata. Alisata belum lagi dalam album. Okay. Ernie. Ya, dalam album belum. Kira lama Kak Iti tak duet dengan artis wanita. Betul lah, betul. Itu sejak Kak Ernie. Ernie kalau dapat kan, best. Okay, hi semua. Selamat petang. Di tangan saya ni ada 4 mask keluaran Simplicity Indonesia. Mereka mana tahu mereka boleh hantar kepada anda dengan segera. So, saya nak cuba yang ini. Getah dia sesuai untuk orang yang pakai tudung. Tak ketat dan boleh adjust. Mudah sangat. Okay, saya cuba. Senang. Okay, bagi yang berminat bolehlah contact mereka. Mana tahu mereka boleh hantar kepada anda. Okay, bye.
berpuasa dengan suami. Kita ada kiriman kuah comel yong tofu, IG comel yong tofu. Terima kasih, love you too. Terima kasih ya. Juga dapat kiriman istimewa. Ini chef ni kan, dia asal kenal dia masa dia dengan Farah Halim. Tak silap saya, dia jual karipap inti ikan. Dia asal Terengganu. Betul kan Rafi Yusof? Jadi sejak daripada tu, kemudian dia dah sekarang dah jadi chef popular, ada keluar kat TV apa semua. So tadi saya tegur dia, sedapnya sambal hijau bilis dia masak. Betul tak sangka dia masak untuk saya. Yeay, Alhamdulillah. Thank you Rafi Yusof. Makan untuk berbuka nanti. Dia bagi saya juga cupcakes. Ni dia. Thank you, dek. Nanti nak ajak kat rumah masak. Tengok macam mana. Boleh? Thank you. Alhamdulillah. Banyak ada hadiah untuk Afia. Katanya, ini adalah bahan bacaan. Semoga manfaat dengan buku-buku istimewa. Nanti boleh baca sama dengan ibu. Okey, terima kasih. Nek Fatima daripada Agent Blink. IG dia kat team underscore buku blink. Ada baca buku. Buku mana paling manja, paling nakal, paling busuk, paling garang, paling gemuk? Comel ya. Thank you. Seperti selalu, fresh fruits dot delivery to you. Lin, thank you Lin. Hantar kepada saya. Ini so siapa nak minuman-minuman fresh ni. Jus mangga, durian Belanda, keluaran fruities. Anda boleh contact Lin. Itu dia. Terima kasih Lin. Wow. Sour salt favorite saya. Ini mangga. Wow, thank you. Alhamdulillah saya dapat kiriman. Tadi awal dah sampai, cuma saya tak sempat nak buat review. Terima kasih pada Cakes by Bella. C-K-E-U-K-E-S. Wow, Cakes by Bella. Dia bagi apa tau? I'm sure you gonna love it. Ha, burnt cheese. So cute, ada love. Ini untuk saya ke untuk Daila? Untuk saya. Okay, thank you. Maklumlah Daila punya birthday hari ini. Mana tahu salah pula. Okay, terima kasih. Takpelah, bagi hadiah untuk Daila. Boleh makan. Terima kasih. So cantik. Allah, romantik. Rafi, serius sedap sangat. Sedap sangat. Thank you, Rafi. Terima kasih kepada Amirul, ex Ashraf. Dia hadiahkan saya. Wow, dadih. Sedapnya. Saya pun peminat dadih. Ada dadih strawberry, susu, vanilla kot. Yang ini ada dadih caramel, koko. So, terima kasih Amirul Do Asraf. Amirul X Asraf. Dan terima kasih juga kepada sambal belacan mangga Mak Wak Man. Kerana hadiahkan saya. Ini sambal belacan mangga Wak Man. Dan juga ada rempit Wak Man. Terima kasih. Okay, saya nak ucapkan terima kasih pada yang hantar ni. Tak dekat. Puan cari. Adakah dia daripada Rin? Saya dapat kek. Terima kasih. 3 kek yang berlainan. Thank you so much. So cute. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi ni. Siapakah dia? Biarlah rahsia. Juga dapat kiriman. Terima kasih banyak-banyak daripada Di Dapur. Cantik nama dia. Di Dapur. Terima kasih. Tengok eh. Wow, cantik dia buat banana cake tapi dalam bentuk cup. Comel Disney Poo. Terima kasih Dida. Dalam ibu. Kasihmu lama tersulam di ruang paling dalam, terlalu jauh tak terselam. Sesuci di hening subuh sunyi, sesuci terdengar nurani, sesuci salam untuk ilahi, bagaikan di dalam. Di dalam rinduku menangis, di dalam kalbuku terasa teringatmu di kala deri. Oh, apakah kita akan teruh di dalam arus percintaan? Perlukah kita untuk berkorban?
sayu, hati ini makin sayu, rindu wajah ayah bunda. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik rumah terus minta chef daripada Tiara Rasa untuk saya buat cucuk pisang garing elok. Ini nampak macam cantik bulat elok. Ingat lagi tak anda semua wajik yang saya review masa bulan Ramadan hari tu daripada wajik warisan Kedah original. Hari tu dia bagi saya original tapi hari ni dia bagi saya durian. Dia kata dia terima kasih banyak sebab saya buat review hari tu ramai orang order sampailah sekarang. Dia kata alhamdulillah ni rezeki masing-masing ya. Saya bantu aje. Tapi saya dah makan dah tengok. Dia punya wajik durian ni Allah sedap. Dan saya peminat wajik yang dia punya beras lembut tau. So ini memang lembut. Sedap, tak manis sangat. Dan kena pada saya punya cita rasa. Terima kasih wajik warisan. Alhamdulillah rezeki saya juga hari ini, hari Isnin, saya dapat laksa daripada Kasha's Laksa. Rasa pasti puas hati. Okey, ini laksa dia, dia bungkus dalam ni. Begini dan ini kuah dia. So nanti petang-petang saya boleh rasa ya. Ni kalau laksa-laksa ni tak tahu laksa Pinang ke laksa Kedah. Okey. Tapi yang penting, terima kasih banyak Kasha's Laksa. Okay, semalam saya pulang daripada Tiara Rasa. Saya dapat hadiah cenderahati daripada My Chef. Terima kasih My Chef. Okay, anda boleh dapatkan My Chef ni. So, makanan dia semua sudah sedia maklum. Tersedia, tinggal anda cuma tinggal panaskan. Nak masuk kat oven boleh, nak rendam pun boleh. Okey. Okey. Rendang tok daging ada, rendang okey, daging masak hitam ada. Okey, rendang daging, okey. Okey, ada dua set untuk saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dan juga saya dapat terima kasih My Chef. Thank you so much. Thank you. Ibu lepas azan solat tu. Solat terus. Dia bagi saya laksa. Laksa cuk. Terima kasih banyak. Okey, nanti saya rasa. Dan juga warisan bonda premium fruit cake. Okey sayang, sorry. Okey, baca bismillahirrahmanirrahim. Fang. Dapat daripada pasangan suami isteri ni ke? Oh, dia punya gambar family. Keropok ketagih viral by Didina. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini keropok dia. Dia ada perasa cheese dan juga pedas. So, ini keropok dia salut kan. Keropok leko dia salut dengan cheese dan juga pedas. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, hari ni saya dapat kiriman daripada Latuk by Sadia. Saya dah tengok hari tu Siti Sarah makan. Ni rumpai laut katanya. Nanti ada ni dia punya sos. Kena ratakan dan peralima. Makan macam tu je. Katanya sedap sangat. Nanti kita tengok ya. Terima kasih. Kak Erna buatkan. Campur-campur semua. Gaul-gaul. Dia rasa macam mana kak? Rasanya sedap sangat. Oh yeah. Macam gel makannya. Dia macam... Message. First time. Alamak, setengah Liza pakai tangan. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia macam Dan dimakan macam kerut-kerut, macam rangup dia luar. Crispy, dah. Crispy, crack, crack, crack. Oh, okay. Menarik. Sedap. Ni kalau buat macam kerabu sedap lah, letak bawah. Banyak pula dia. Kan, jadi macam ulam. Kuih keria yang sangat sedap daripada Trixie's. Ha, betul ya? Trixie's. Tu dia. Cantik dan sedap. Thank you, dek. Alhamdulillah. Terima kasih. Juga alhamdulillah dapat puding raja by Kakak. Puding raja underscore Kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Cokoja bangsawan. Wow, semua bangsawan. Mari kita tengok. Ini cokoja bangsawan. Ada hadiah sekali. Thank you. Untuk Manifesta City 2020. Album baru saya, insyaAllah. Okay, ini tadi kek coklat potong. Moist, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lapar. Dah bawa dah. Sejadah dia. Tak, betul-betul sejadah tu. Okay. Dah, nak solat ke? Saya dapat hadiah sebenarnya dah berapa hari tapi saya tak sempat nak buka sebab busy. So hari ni saya buka. Ini adalah kiriman daripada Tots and All. Dalam. Wow. Dearest Afia, we hope you enjoy using them as much as we had. Apa ni? Treating ya. Creating, mata tak nampak. Creating them especially for you. Can't wait to see photos of you with everything. Lots of love. Shazra and the Tots and All team. Terima kasih banyak-banyak. A present. Ini? Yeah. Ibu buka. Buka ni? Wow, cantik kan? Ini buka. Okay, okay, ibu buka. Wow, ini Afia punya. Afia, ha, ada baju. Sekitnya. Ibu nak boleh? Boleh. Yeah, ada towel lagi. So cantik. Ada satu lagi hadiah sayang. Apa ni? Mama Afia. Afia, satu lagi hadiah ada Li. Afia, look at here. Wow, ada nama Afia. Yeay. Dia terlihat betul, terlihat betul, terlihat betul. Haa. Cantik ni. Okay, ibu tak nampak. This item was personalized especially for Afia. Yay. Afia cakap thank you. Cakap Afia thank you.